sama Rizka dan sekarang sudah jam 3.01 ya. Gue sekarang lagi ada di airport. Gue lagi mau pergi ke Bali bareng bersama Meda Mukherjee dan juga sama Mahde si mental-mental. Dan kita sebenarnya jalan-jalan aja di sana. Iya, sepertinya. Oh ya, mereka kenapa sekarang mereka nggak ada? Mereka sekarang lagi swab. Kalau gue udah swab tadi kebetulan dan hasilnya udah negatif. Mereka lagi swab, mereka lagi di bawah. Jadi gue nunggu di sini, nunggu sama koper-kopernya sekalian gitu. Ceritanya. Ya udah, sampai ketemu nanti di Bali sih kita. Mwah. Pusing malah tante. Lama juga ya. Mereka entah berapa. Karena ini kalau kata orang tuh jam-jam segini tuh jam-jamnya orang lagi pulus-pulusnya, lagi enak-enaknya mimpi. Sementara gue belum tidur udah mimpi. Gimana orang tidur dulu baru mimpi, ini belum tidur, nggak tidur, masih bangun udah mimpi. Tahu-tahu bangun udah di Bali aja gitu. Ada kan orang gitu? Ada tah? Ada sayang, ada. Nyamuknya banyak banget. Tapi ini koper-kopernya. Hari itu mereka kemana ya? Mental-mental sama Serena mau kerja. Lama banget loh. Aduh, gue gak tau. Serius, mereka belum balik juga. Sebenarnya flightnya sekarang udah mau jam 4 per menit ya kan. Coba ke teleponnya. Kenapa? Hal yang paling apa yang membosankan? Hal yang paling membosankan ya menunggu dong. Udah. So? Paling kerja sakit. Ah? Lagi menunggu. Coba. Lagi yakin. Coba lihat-lihat.
Wow. Lagi ngantri. Berapa itu berapa ekor lagi? Berapa ekor? Berapa orang lagi? Hah? Itu nanti deh. Banyak dari itu. Kenapa? Bapak deh, bapak. Kita harus mengikuti peraturan. Ah, kenapa? Ya enggak, kita ngikutin peraturan aja lah. Ikutin peraturan itu bayar berapa? 200 orang. Nah, tapi di pas di buku udah semuanya sisi sama website dan sebagainya. Ini bayar lagi. Oh, jadi bayar lagi. Katanya itu free protection gimana? Ya, makanya udah lah, biar aja lah dari bantuan. Terus jadi gimana ceritanya udah selesai? Udah tinggal ini. Tinggal. Ah? Kalau sekarang itu kan jadi marah-marahan pagi lah. Ya udah makanya jangan terlalu lama. Berapa ya, berapa ya, orang ya, lagi? Emang boleh di sini mah boleh. Boleh. Iya. Ya udah. Kalah. Iya udah, mas Ayan. Hai, teman-teman. Ini mereka masih menunggu. Flightnya jam berapa ya? Aduh, lupa lagi gue. Oh my god, flightnya jam 6 dan sekarang masih ngantri. Ya sudah, sabar. Boring. Belum pada ini lagi, belum pada apa, belum pada balik lagi, nggak pesan lagi ya. Kita akan coba angkat telepon lebih berat. Curiga sekarang angkat telepon lebih berat daripada angkat besi. Padahal tinggal angkat telepon gini doang ya, halo gitu, tinggal diangkat gitu doang kan. Namanya juga angkat telepon. Ya, ini kan diangkat. Curiga angkat telepon lebih berat daripada angkat besi. Curiga Eke. Curiga gue. Atau jangan-jangan mungkin dia lelah. Lama ya. Sampai terngantuk-ngantuk nih. Ah? Bohong. Serius? Enggak, hasilnya apa negatif? Ini belum ada yang dikasih. Oh, maksudnya tapi belum dikasih. Ya, tapi udah selesai. Terus? Langsung naik ke atas kan, tapi kan pesawat kita kan jam 5, jam 6. Siapa gendut kayak babi?
Nggak, tapi kan pesawatnya flightnya jam 6. Makanya itu. Segendut siapa sih? Babon. tapi hasilnya gimana hasilnya? Ya, alhamdulillah bagus. Oh iya, puji Tuhan ya. Iya, iya, oke, ya, ada saya. Ya, syukurlah mereka hasilnya negatif, tapi sampai sekarang belum juga. Maksudnya belum juga balik ke sini. Orangnya belum ada. Buset. Ini namanya judulnya Begadang. Begadang jangan begadang kalau enggak ada lakinya. Oh, kok jadi gitu lagunya? Salah ya? Aduh, maaf ya, nanti gue kena hak cipta lagi. Kan gue bercanda. Jangan diambil hati, jangan diseriusin. Ntar lama-lama baper nih ya. Aduh, males lah kalau baper. Ya ampun, jadi gue ngomong sendiri dan gue main kelihatan sama handphone. Ya udah lah, pandang-pandang kan sama handphone. Negatif. Ayo, udah sini. Maksudnya? Maksudnya kita minta stempel dulu bareng-bareng. Yo, stempel untuk? Ya, stempel dulu. Ayo, ayo. Tapi mana sih jual minyak kawar ini? Mana di sini jual apa? Oh iya, gue juga haus deh, dahaga loh, Ike. Dehidrasi. Lihat dong, dia pakai baju dia sendiri tuh. Ya dong, pada keren. Siapa yang jutek? Oh my god. Lagi jadi babu ya. Lagi hayal-hayal babu ya. Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budaya. Iya, kita boleh ikuti zaman, tapi kita masih kita bisa jadi orang yang tahu diri. Aduh, gue kayaknya pengen lompat nih. Oh iya, iya. Nah, ini kehausan dia. Mana coba tanya aja dulu ada enggak? Ci. Iya, kenapa sayang? Kenapa sayangku, cintaku? Mana di mana? Tapi mereka tuh udah. Di sini emang kenapa? Ini enggak bisa. Ya udah beli air putih aja. Rotinya udah buka? Udah, ya udah. Gue mineral water aja. Apa sih? Mineral water tangga minuman Miss Universe tuh. C1000. Mana ini. Iya. Bukan sebelahnya, ini. Yes. Macam untuk perut langsing. Iya, untuk kelangsingan perut. Para penumpang. Mana lagi ya? Mbak, sama minta ini satu.
tujuan Makassar. Dipersilakan naik pesawat negara melalui. Terus roti-rotiannya? 17. Satunya 10.000. Satunya 10.000 itu juga sama. Per paket 16. Mau beli yang mana, Cinta? Apa sih paket 16? Roti. 16 apa ini? 16 yang kecil-kecil itu loh. Capcus, capcus. Beli yang mana? Yang kecil aja. Campur aja udah. Nuk. Sama kantong plastik. Sabar, Revi. Itu ada uang kas kita ya. Ada kan tapi uang kas? Ya udah sih. Kita ini enggak di ini nih. Kita enggak dihitung bagasi gue. Ya makanya enggak belum tunggu ini. Cek ini di mana? Sana masih ya. Coba telepon aja, mereka ada di mana? Iya, kok mereka bisa-bisanya hilang? Coba tanya CityLink di mana? CityLink di mana? Telepon aja dulu sih. Iya, tapi sambil ditelepon. Udah dia. Iya, telepon dulu aja. Emang ke sini makanan lagi, kita keluar deh. Tapi kok tadi kalau misalkan mereka dari sini kenapa kita enggak apa? Blablabla. Kenapa kita enggak ngeliat mereka? Iya. Coba telepon dulu. Bursik. Durian. Masa kita tadi kita enggak bisa ngeliat dia? Coba telepon. Masih sempat kok ini kita. Iya, tapi masalahnya malah lihat-lihat profil. No pun. Oh. Mana? Ya udah telepon saya. Tapi kita ketemu. Tapi kita kemana lagi? Benar kan begitu? Kamu juga pengen lihat. Terus kalau nggak ketemu gimana? Kita udah mau naik gembel. Surat-surat semua sama dia kan? Iya. Itu mereka di sini di mananya dia? Di bagian mananya? Di bagian mana? Katanya dia tunggu di depan pintu 4. Mana? Aduh.
Shanghai. Kita sampai muter jauh-jauh. Kita aja ya. Iya, kita di sana tunggu duduk-duduk dulu. Bantu kalian yang ngatur pembantu. Aduh, kita hayal-hayal babu dulu lah. Aduh. Babi guling guys, karena nanti jadi kalau ke Bali aku pengen makan babi guling, apalagi kulitnya itu kriuk-kriuk gimana gitu. Aku lihat-lihat di TikTok dulu ya kan, babi guling. Babi guling semua guys. Kita pergi di mana Cinta? Mana? Ya, kita cari. Tadi itu katanya ada di EDGP apa di mana? Dijamin 100% ngeritik nih. Dengar ya, aku. Kita di mana ya? Itu serius tuh. Serius. Kok jadi kayak kerupuk gitu ya? Coba cari itu pasti ada tulisannya nggak sih? Kayak ada nggak? Nanti guling ban padana namanya ini. Di sini nyarinya nanti. Maksud? Babi guling panana. Dia cari nanti tinggal ya, diklik tuh. Sana. Ini nama restorannya. Babi guling panana. Ini tinggal di searching aja ya, sayang. Nanti nggak searching ke sana. Iya, yang tinggal searching aja. Dagingnya sampai mengkilat-kilat gitu ya Cinta, bisa gitu ya. Sampai mengkilat. Jadi guys, tadi ada yang kenal aku. Oh iya. Kenal kan atasnya Revi, kok jadi orang dari kenal aku. Oh iya, maka tadi aku mau makan tanya. Makan unyil. Iya, masih unyil-unyil. Si unyil-unyil si unyil-unyil. Si unyil. Aku juga unyil. Iya, so imut lagi. Kayak bencong. Hari ini gimana? Dapat pangkal berapa? 5 juta. Oh, dapat 5 juta. Terus setor dong ke mami. Berapa kita mau kasih? Tapi itu nggak seberapa. Kirim lagi dong. Saking hausnya guys habis. Iya, saking dehidrasinya dan depresinya. Gak ada pasangan. Masa gue ngangkang? Gak lah ya. Tadi sudah ada ya. Tetap pakai di bawah aja gitu. Ya bawa memang nanti bawa. Jadi guys. Ya, apalah ya. Ya begitulah mengapa ya badan begini ya badan nasi punya badan. Kenapa? Karena hey, disco jablay. Angel dan Juli gimana cepat kan tadi? Kan tadi yang totalitas dan pakai penghayatan.
yang bener sih tuh ngambek ah. Tapi tadi itu bibirnya alami banget. Aduh sayang sekali pas tadi gak direkam. Coba enggak. Aku kasih tahu foto perempuan tadi ya, yang tadi cucok kan. Gue masa bisa gini sih. Yang tadi cucok kan. Cucok kan cinta. Cucok kan cewek tadi. Iya. Ya gimana bibirnya? Kurang bukul dari pek sih, keringatan. Ya memang keringatan. Terus gimana tadi bibirnya? Enggak gitu. Enggak gitu. Bibirnya gimana cinta? Enggak, jangan dibikin-bikin. Kayak tadi pas lagi. Ya ini. Rasanya pengen gue tabok tuh gak sih? Iya itu cucu, biarin itu cucu. Rasanya tuh kayak kamu tuh pengen gue tabok aja. Ya ampun, amin. Itu kan. Anjing, rasanya pengen gue tabok aja. Gitu kan? Kayak apa ya? Gimana ya? Tapi cucu loh bibirnya, kayak Angelina Jolie. Dasar, kalau misalkan binan cini emang begitu ya. Lucu banget ya, ya lu sendiri yang buat kayak gitu. Kira ada jangan burik. Matanya sedikit. Oh matanya harus sedikit. Itu kayak perlu teknik gak sih? Kan? Tapi lo udah bisa sampai nengok-nengok gitu lagi. Biasanya orang harus fokus dulu kan. Biasanya orang gini. Gitu kan, harus fokus. Tapi lo udah bisa sampai kan? Ya itu tadi. Tapi ya kan. Gue bener-bener liat asli lagi. Ya itu asli. Tapi kan bisa sampai gitu ya. Aduh. Udah coba mana lihat. Gitu. Besok setelah make up gue akan mempraktekan bibirnya kayak si mental ini. Iya. Tapi lagi pas jadi perempuan itu nanti pasti kayak apa bibir? Bibir lo kayak habis disuntik berapa liter gitu kan? Jadi gue nggak perlu disuntik kayak yang lain kan orang berusaha nyuntik bibir bisa kayak gitu. Ada yang dioperasi lagi? Ternyata nggak harus disuntik bisa juga. Iya, kayak seolah-olah kan tuh. Kok bisa gitu ya? Tuh kan tuh, gitu, cucu. Iya makanya, itu gimana itu? Jadi gak harus seperti yang lain-lain, suntik-suntik ada juga sih. Suntik yang atau operasi yang kan? Benar kan siapa cinta itu? Kan? Kebanyakan nyedot kali ya? Apa kebanyakan cipokan? Kebanyakan cipokan kemungkinan ya? Ah, hayal-hayal dong. Panggil namanya, coba.
menjanjikan semua. Yang firman gak dikasih. Udah, loh kok bisa? Salah mereka kasih pilih. Iya. Ini kok ya. Ini. Sekarang kita udah masuk ya. Para penumpang pesawat dengan nomor penerbangan. Enggak, ini ada geli-gelinya itu loh. 94 tujuan. Iya, aku juga kaget. Persilakan. Ada siapa mas, boleh kenalan nggak? Desirat Nasari. Desirat Nasari. Oh jadi laki-laki. Iya mari ya, silakan. Air panas. Awas-awas. Gimana? Mas namanya siapa? Namanya John Rickson, Pangaribuan. Oh, itu nama asli? Ini mahal, 4 juta. Aduh. Oh pamer, sombong, belagu. Iya dong. Jutek. Sombong jadi orang. Hah? Harus sombong jadi orang. Harus sombong jadi orang, sombong. Miskin aja sombong. Iya. Apalagi kaya. Mau miskin. biar miskin asal sombong ya. Kalau nyindir gue sih. Oh, slogan gue banget. Biar miskin asal sombong. Oh, enggak, biar jelek asal sombong. Biar cebol asal sombong. Biar bantet. Lu kan bantet. Lu bantet. Pendek aja sombong gimana? Pendek aja sombong lu gimana tinggi? Iya, jadi udah diatur sama Tuhan semuanya. Iya. Karena kalau gue tinggi pasti gue sombong. Iya. Jadi gue udah mengatur itu. Tapi anyway, Busway Highway My Way ini di gate 25 jauh sekali. Capek tahu. Iya, emang aduh, eh sampai speechless. Nomor ngomong. Oh iya, yeah, Mbengki. Doain ya, semoga kita semua sampai selamat tujuan nanti balik Jakarta lagi kita sampai selamat. Dan doakan semoga perjalanan kita ini bermanfaat dan mendatangkan rezeki. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini baru gate berapa? Hey disco jablan namanya. Lagi ngebabu ya. Bawa bungkusan gitu. Kita punya kita dipasang di Bali nanti. Iya. Biar banyak yang DM. Iya. Beri ide kirim ya. Eh bagus banget wahannya. Wow. Jauh banget. Ini ada nih, tapi dia harus VIP ya. Ah? Ya udah salto aja dulu.
Jauh banget anjing. Wow. Eh, tadi kan kembar ya? Kembar tuh kakak adik sih sini. Tahu. Aku ketemu dia lagi. Tadi gua ketemu si Bu Leleng itu lagi. Jangan-jangan kita satu flight lagi sama dia. Mungkin enggak. I don't know. Iya. Yeah. Oh. Ada go-kart. Apa? 4 juta, guys. Oh, apa sih itu judulnya? 4 juta. Iya, judulnya apa? Egner. Oh, Egner. Tapi kok lambangnya Ori, H? Ya. Lambangnya kok H? Ori ya. Hah? Kentawi. Oh. Kak pinggang kuahnya 4 juta. Apanya? Kak pinggang sabuk. Oh iya. Tanah dalam. Tapi kalau sempak apa sempak? Sempak itu 300.000. Sempak 300.000. 300.000 di mana? Lulala. 21-23 akhirnya. Masih jauh cinta. Baru 22. HCM Center. Akhirnya perempuan. Hai perempuan. Ih cucok. Tintas apos ke aspos kah? Anak kecil ya? Almost lebih. Tapi udah mau nyampe saat 2-3-4. Mudah-mudahan nanti kita nyampe sana mendapatkan satu berkah dari rezeki. Amin. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita kontrol bule? Kayaknya cucu gedong dan besar ya. Iya benar sekali. Oh iya. No no no. Katanya gini kalau. Tapi nggak tahu deh pas buka maskernya ada bibirnya panjang nggak? Aku mau nggak sih? Ngeliatin lagi yang tetap begini. Kacau. Banyak makan kucing di sini ya. Yang berpikir hari ini kebanyakan makan kucing. Iya urus itu. Wah. Tapi hamburgernya kurang. Yang tua ada istri. Nah ini agak capek. Oh iya iya benar. Iya. Seneng ya kalau punya asisten Revi Mariska ya? Iya. Asistennya mahal ya? Asistennya mahal. Mm-mm. Pura-pura jadi asisten M-Banking. Pura-pura jadi asisten M-Banking. Iya, bersyukurlah ya punya sekretaris M. Berapa sih kita? Ya yeah, akhirnya on board juga. Tada. Nah, gimana ya ngebalikinnya? Mereka semua sekali lagi sudah ke toilet. Jadi kita paling terakhir aja maksudnya seolah-olah kita berada di first class. Pas last call. Tapi kan judulnya hayal-hayal aja judulnya. Tidur karena gue nggak tidur, gue masih bangun dan belum tidur. Mungkin dia lelah. Oke, okay. Sampai ketemu di Bali. Ciao. Tuh lihat wingsnya. Kalau dia masuk dia.